Bendera siap. Anak-anakku sekalian, bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya. Seberat apapun yang dilangkahkan dari rumahnya masing-masing menuju ke sekolah, baik itu untuk belajar maupun mengajar, insya Allah selangkah demi selangkah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai lahan ibadah bagi kita semua. Demikian kutipan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman saat menghadiri acara pengibaran bendera merah putih di SMK Nurul Islam Karangtengah Cianjur, Senin 8 April 2019. Lanjut, PLT menjelaskan, pada tanggal 17 April 2019 nanti akan dilaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif. Maka bagi siswa-siswi yang sudah berusia 17 tahun ke atas, hendaknya untuk melaksanakannya. Silakan datang ke TPS-nya masing-masing untuk melaksanakan pencoblosan sesuai dengan pilihannya. Jangan sampai tidak melaksanakannya. Karena hal ini momen yang paling baik bagi perubahan serta kemajuan negeri ini. Sementara itu, Aceng Sirojuddin selaku Kepala Sekolah SMK Nurul Islam, pihaknya menyambut baik serta merasa senang dengan adanya kunjungan pihak pemerintah Kabupaten Cianjur ke sekolahnya itu. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan PLT Bupati Cianjur, para guru serta anak-anak didiknya terinspirasi serta termotivasi dan kedepannya Nurul Islam lebih berkembang dan maju, ucar Aceng. Alhamdulillah memang pada kesempatan di hari Senin ini kami kedatangan beliau sebagai Pukuh Kabupaten Cianjur. Tentunya ini adalah merupakan satu penghargaan bagi kami untuk Yayasan Nurul Islam. Karena memang bagaimanapun juga ini akan menimbulkan satu motivasi bagi anak, juga motivasi bagi guru-guru yang ada di sini. Mengapa demikian? Karena memang selama ini sekalipun katanya Nurul Islam ini ada di pinggir jalan, jarang sekali ada pejabat, entah apa dan bagaimana, sehingga sampai saat ini pejabat jarang sekali datang ke Nurul Islam. Bahkan mohon maaf saja, barangkali mungkin di level tingkat kecamatannya itu sendiri capek untuk kecamatan, sehingga dengan langsung kedatangan Pak Bupati ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi bagi Nurul Islam ke depan untuk lebih berkembang dan maju.